Selain adu argumen kritis terkait kebijakan Pemkab Jember, rapat paripurna LPP APBD 2016 di Gedung Dewan juga diwarnai aksi balas pantun antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Ini saya akan membalas pantun dari Ibu Bupati. Bunga mawar, bunga melati, akan layu juga jika disimpan di dalam peti. Kalau saran dan kritik dari PKB itu konstruksi, maka tidak perlulah Bupati merasa tersakiti. Beruang ini menyapa kelinci, Pak C memberi melati dan bunga mawar. Di ruangan ini tidak ada istilah tersakiti, karena DPRD dan Bupati itu adalah saudara kembar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan.